Pemirsa, Google Doodle hari ini memperingati warisan budaya tanah air bersama Subak. Subak merupakan sistem irigasi yang digunakan dalam bercocok tanam padi di Bali yang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2012. Google memperingati pengukuhan itu dengan menampilkan kata Google berwarna hijau, menyerupai Subak dengan latar belakang beberapa undakan sawah. Subak adalah sistem irigasi tradisional sawah di Bali. Dari sisi estetika, Subak memiliki pemandangan yang indah sehingga banyak orang ingin sekedar melihat dan juga berfoto. Subak di Bali merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia dan menjadi salah satu tempat tujuan wisatawan. Salah satunya adalah Subak Jatiwuluh, Tabanan Bali. Subak juga hari ini menjadi salah satu topik paling dicari di Google Trend Indonesia. Kata Subak telah dicari lebih dari 500 ribu kali hingga siang dan angka itu bertambah hingga menjadi lebih dari 1 juta kali sore tadi.